Sementara itu di hari Natal ini pemirsa, jalur kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak pagi. Sistem satu arah menuju jalur Puncak pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Libur Natal dan Tahun Baru telah tiba, kawasan Puncak sudah dipadati pengunjung sejak hari kemarin 24 Desember 2023. Dan untuk hari ini, karena hari ini adalah hari perayaan Natal, untuk pantauan lalu lintas ini masih cukup terpantau ramai lancar dan tidak terlalu padat seperti kemarin. Dan untuk sistem one way ini sudah diberlakukan dari arah Jakarta menuju ke Puncak sejak pukul 7.30 tadi. Dan untuk arah penutupan jalan atau buka tutup jalan ini juga dilakukan secara situasional melihat kepadatan arus dari Jakarta menuju Puncak maupun juga dari Puncak menuju Jakarta. Dari Simpang Gadok, Ismalia Abdul Rasyid Laksana, iNews melaporkan.